Oh. Oh, guys. Guys, aduh, aku suka banget guys di part live ini ya. Dia langsung tiba-tiba menghantam dengan power yang sangat tinggi guys. Wah, itu membuat aku kaget dan membuat aku kagum pastinya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Bye guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra Syafet Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi hari ini guys ya. Nah, video yang aku reaksi hari ini adalah dari Ziana Zain lagi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini guys ya. Dan meminta aku untuk mereaksi video ini. Oke, video tersebut dari Ziana Zain yang nyanyikan lagu Ku Cinta Padamu Unplugged Konser guys. Wow. Ziana Zain ini adalah salah satu artis legend yang betul-betul sangat aku kagumi. Bagaimana suaranya itu sangat khas dengan irama, kekuatan power dan vibranya guys. Aku suka dengan karakter vokal dari Ziana Zain seperti itu guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan mereaksi lagi dari channel Budak Pendek ya. Kalian, bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell dari Budak Pendek ini guys, agar kalian selalu mendapatkan informasi apabila channel ini mengupload video terbaru tentunya guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gaskan dalam hitungnya 3, 2, 1. Terimalah ku cinta padamu. Terimalah ku cinta padamu. Wow, musiknya penuh dengan keceriaan ya guys ya. Ini irama seperti Jay-Z dan Bluzy ya guys ya. Wow. Nice, oke, kita play lagi. Aku suka irama-irama seperti ini guys ya. Asik. Apa terjadi? Lidahku keluh. Adiah merenung tajam pada diriku. Oh, wah, nice banget suara di situ guys ya. Itu yang baru ku katakan tadi, kekuatan vibra, kekuatan power dan vibranya guys ya. Lagu ini musiknya khas banget tahun 90-an guys ya. Tapi irama seperti jazz dan bluesy tadi guys, aku suka banget ya guys ya. Ini klasik banget ya guys. Oh. Itu tinggi banget guys. Oh, keren guys. Harmonik ya. Oh ya guys, itu siapa itu di atas stage itu guys? Itu apakah peminat atau fans
atau juga orang yang pernah dekat sama Ziana Zain, guys. Silahkan kalian komen di bawah ya, guys. Aku sangat ingin tahu kabar ini ya. Oh. Oh. Oh, guys. Guys, aduh, aku suka banget, guys, di part live ini ya. Dia langsung tiba-tiba menghantam dengan power yang sangat tinggi, guys. Wah, itu membuat aku kaget dan membuat aku kagum pastinya, guys ya. Kita mulai. Oh, ada di dalam itu ya, dalam mic-nya di dalam apa itu tuh? Wow. Oh, gitar yang fantastis banget deh. Persis gaya 90-an ya, guys ya, gaya berjoget. Oh, asik banget, guys. Memang gila, guys. Memang gila ini powernya luar biasa, guys. Aku suka banget di part ref ini, guys ya. Kayaknya ini partnya ref. Wow, itu memang hantaman powernya dan vibralnya itu memang kerasa banget, guys ya. Aduh, ala-ala Ziana Zain ya. Kayaknya ini susah juga lagu seperti ini dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi biasa ya, guys ya. Kuat banget karakternya, guys. Oh, pegangan tangan, guys. Kerennya, guys. Terima kasih. Guys, teknik micingnya pada saat ending memang betul-betul luar biasa, guys. Aku sangat-sangat terhibur dengan penampilan Kak Ziana Zain yang menyanyikan lagu Ku Cinta Padamu di Uncut Konser yang memang luar biasa tahun 90-an ya, khas banget, unik banget di tahun 90-an ya, klasik terlihat dan irama lagunya ada jazz, ada blues, ada juga pengiring lagunya dan musiknya semua khas di tahun 90-an, guys ya, yang sangat modern pada masa itu ya, dan itu auranya masih sangat terasa ya, guys ya, walau di tahun 90-an, guys ya, tapi masih sangat enak banget, masih sangat suka banget ketika kita mendengar musik seperti ini, guys ya. Klasik tapi sangat menghibur kita ya, guys ya. Karena musik-musik tahun-tahun 90-an itu, guys, itu aku sangat mengagumi bagaimana lirik yang sangat bermakna banget, guys, dan irama musik itu nggak sederhana ya, guys. Irama musiknya itu memang betul-betul tertata dengan sangat mewah ya, pada saat lagu-lagu di tahun 90-an itu memang aku akui banget, guys ya. Terkhusus bagi lagu pop-pop Malaysia yang sudah sampai merambah ke Indonesia, guys. Dan tentunya masyarakat Indonesia banyak sekali yang suka lagu-lagu pop Malaysia di era tahun 90-an, guys ya. Wow.
Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe ya guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri ya guys ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.